Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di videoku kali ini aku bikin tutorial jedak-jeduk lagi di aplikasi Leakmotion pakai lagu DJ yang lagi viral. Nah, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Leakmotion-nya, langsung aja kita klik tambah yang ini. Di sini kalian atur aja kayak gini, terus klik buat proyek. Terus kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio. Kita pilih aja audionya. Di sini kita tandain beatnya di detik 3.29. Klik yang ini. Terus di detik 4.17. Klik yang ini. Nah, untuk beat selengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku. Ini aku skip aja. Nah, ini beatnya udah aku tandain semua. Terus kita ke yang awal. Di sini kita masukin fotonya. Kita panjangin aja sampai di detik 7.02, klik yang ini. Nah, di sini kita klik aja fotonya, klik efek. Kita tambahin efek ubin atau tiles di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Terus kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Setelah itu kita tambahin efek ayun atau swing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Terus yang sudut 1 kita ubah jadi -5,0. Dan sudut 2 kita ubah jadi 5,0. Terus kita tambahin efek fade in atau out di opacity atau visibility. Yang ini. Yang outnya kita geser aja. Ubah jadi 0,00. Nah, setelah itu di detik 3.29 ini kita potong aja, klik yang ini. Terus ke efek. Kita nonaktifin efek ayun dan efek fade in atau out. Klik aja yang tanda mata ini. Nah, setelah itu di sini kita klik aja efek ubin. Yang potong ini kita ubah aja jadi 960. Dan yang offset ini kita tambahin keyframe di awal. Di akhir ini kita ubah jadi 3400. Kita scroll lagi ke bawah, kita aktifin offset secara vertikal. Setelah itu kita ke border and bayangan. Kita aktifin yang stroke-nya. Yang warnanya kita ubah jadi warna putih. Ini kita ubah aja jadi 12,0. Terus ke move and transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal. Sama di detik 4.17, di sini kita mundurin aja. Sampai 600. Di sini kita tambahin kurva yang nomor 3. Kalian tarik aja kayak gini. Setelah itu kita pilih yang awal yang ini. Terus kita tambahin keyframe di detik 4.17. Di detik 5.03 ini kita geser ke kanan. Kalian geser aja kayak gini. Di detik selanjutnya, di detik 5.15 kita geser ke kiri. Terus selanjutnya kita geser ke kanan. Kita geser ke kiri lagi. Terus di beat berikutnya kita geser ke tengah-tengah. Setelah itu kita tambahin kurva nomor 3. Kalian tarik aja kayak gini, terus klik yang ini. Kita tambahin kurva nomor 3 juga. Yang di sebelahnya kita tambahin kurva juga. Nah, kalau udah kita pilih yang nomor 3 ini, tambahin keyframe di detik 6.08.
Dan di detik 6.17 ini kita mundurin sampai kayak gini, dan yang di akhir ini kita zoom. Nah, sampai kayak gini, sampai full. Terus kita tambahin kurva nomor 3 juga. Nah, di sini kita tambahin foto lagi. Di sini kita panjangin sampai di detik 10.02. Terus kita tambahin foto lagi. Kita panjangin sampai di detik 13.04 dan kita tambahin foto lagi. Di detik 15.01 ini kita pangkas, klik yang ini. Terus ke awal lagi. Nah, di awal fotonya ini kita potong aja, yang di detik 7.24 kita potong, klik yang ini. Ini kita geser aja ke bawah. Dan di sini juga di detik 10.24 kita potong. Kita geser lagi ke bawah. Dan di detik 13.26 kita potong. Nah, kalau udah kita ke awal lagi. Di sini kita klik aja foto yang panjang ini yang di detik 7.24. Di sini kita ke move and transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Yang di detik 8.07 ini kita zoom aja sampai 1200-an. Dan di bit berikutnya kita zoom sampai 1300-an. Dan di bit berikutnya juga kita zoom sampai 1400-an. Terus kita tambahin kurva nomor 3. Kalian tarik aja kayak gini. Terus klik yang ini. Kita tambahin kurva nomor 3 juga. Kita klik lagi dan kita tambahin kurva lagi. Setelah itu pilihan nomor 2 ini, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di detik 8.07 kita putar sampai -10. Dan di bit berikutnya kita putar sampai 10. Di bit berikutnya kita putar sampai -10. Setelah itu kita tambahin kurva juga yang nomor 3. Kita klik lagi yang ini, kita tambahin kurva juga. Setelah itu kita ke foto yang berikutnya yang di detik 10.24. Di sini kita ke move and transform juga, pilih yang nomor 3. Kita tambahin keyframe di setiap bitnya. Nah, yang di detik 11.07 ini kita zoom aja sampai 1200-an, sampai 1254. Dan di detik 12.11 ini kita zoom juga sampai 1200-an. Terus kita tambahin kurva nomor 3 juga. Kita klik lagi yang ini, kita tambahin kurva juga. Nah, kalau udah di sini kita potong-potong aja fotonya sesuai dengan bitnya. Klik yang ini. Ini kita rapihin aja, ini kita pindahin ke bawah. Kalian klik aja fotonya terus geser ke bawah. Kalau udah kita klik aja foto yang awal. Yang di detik 7.02 ini kita tambahin efek ubin atau tiles. Di sini kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate. Yang frekuensi ini kita ubah jadi 2,64. Terus yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 205. Ketengahin kita tambahin kurva nomor 3.
Kalian atur aja kayak gini. Setelah itu kita gandakan aja, klik titik 3 ini, pilih gandakan. Kita klik ombang-ambing yang kedua. Yang sudut ini kita ubah jadi 134,0. Yang frekuensi kita ubah jadi 4,94. Terus yang magnitude ini kita ubah aja yang awalnya. Kita ubah jadi 156. Setelah itu kita tambahin efek turbulent display di distorsi atau warp. Pilih pengaturan standar. Yang offset ini kita ubah jadi 64. Terus yang kekuatan kita ubah jadi 130. 0,130. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi 0,00. Kita ketengahin aja, kita tambahin kurva. Kalian tarik sedikit kayak gini. Terus yang evolution kita ubah jadi 4,62. Yang arah ini kita ubah aja jadi XY. Terus yang skala ini kita ubah jadi 0,50. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 2,10. Kita scroll lagi ke bawah. Yang oktav ini kita ubah jadi 1. Setelah itu kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Yang exposure kita tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,00. Kita ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Terus kita tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Nah, kalau udah kita salin aja efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel aja di foto yang di detik 10.02, kita tempel efeknya. Ini kita tempel di foto yang awalannya. Kita tempel juga di foto yang di detik 13.04. Kalau udah kita ke awal lagi. Di sini kita klik aja foto yang di detik 7.24. Klik efek, kita tempel juga efeknya. Dan kita hapus aja efek turbulent display dan ombang-ambing. Kalian geser aja kayak gini. Nah, kita klik aja efek ombang-ambingnya. Terus klik titik 3 ini. Pilih atur ulang ke default. Yang sudutnya kita ubah jadi 90,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Yang magnitude ini kita ubah jadi 0. Tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 128. Ketengahin aja, kita tambahin kurva nomor 3. Setelah itu kita tambahin efek pemindahan acak di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang magnitude kita tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi 0. Ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus yang seed kita tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 0,50. Ketengahin, kita tambahin juga kurva nomor 3. Setelah itu kita tambahin efek turbulent display. Yang parallax ini kita ubah jadi 15. Dan yang offset yang X-nya kita ubah jadi 10. Yang kekuatan ini kita ubah jadi 0,120. Kita tambahin keyframe di akhir.
dan di tengah-tengah sini kita ubah jadi 0,00. Ketengahin, kita tambahin kurva yang nomor 2. Kalian tarik aja kayak gini. Strato yang evolution kita ubah jadi 4,62. Yang arah ini kita ubah jadi XY. Terus yang skalanya kita ubah jadi 0,001. Tambahin keyframe di tengah sini. Dan di akhir kita ubah jadi 2,00. Yang stretch ini yang X kita ubah jadi 0,01. Dan yang Y kita ubah jadi 0,50. Kita scroll lagi ke bawah, yang oktav ini kita ubah jadi 1. Paparan atau gamma ini kita pindahin aja ke bawah. Sama efek buram gerak kita pindahin juga. Ini kita salin aja efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya. Di foto yang sama kayak yang ini. Setelah itu kita klik aja foto yang di detik 10.24, klik efek, kita tempel efek yang kita salin tadi. Terus kita hapus aja efek turbulent display sama pemindahan acak. Kalian geser aja kayak gini. Terus kita klik aja efek ombang-ambingnya. Kita klik titik 3 ini, pilih atur ulang ke default. Yang sudutnya kita ubah jadi 90,0. Tambahin keyframe di awal, di akhir ubah jadi min 90,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Dan yang magnitude ini kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 65. Setelah itu kita tambahin efek ayun atau swing. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Yang sudut 1 kita ubah jadi min 3,0. Tambahin keyframe di awal dan di akhir ubah jadi 0,0. Yang sudut 2 juga kita ubah jadi 3,0. Tambahin keyframe di awal, di akhir ubah jadi 0,0. Yang efek ayunnya ini kita pindahin aja ke atas. Kalau udah kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya. Di foto yang belum kita tambahin efek di awal tadi. Di foto yang ini juga kita tempel. Nah, terus foto yang di detik 14.07 ini kita balik aja. Klik aja titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Pilih balik secara horizontal. Oke, ini udah selesai. Terus kita lihat hasilnya. Nah, setelah itu kita save aja, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, klik export. Kalian tungguin aja prosesnya sampai selesai, kalau udah klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku, semoga kalian paham. Thanks for watching, see you in the next video.